Tipe frameless ini dinamakan flex wiper, memiliki dua tipe karet, yaitu tipe silikon dan tipe karet biasa. Nah, bedanya apa sih? Ini bisa terlihat langsung dari sini. Dari warnanya aja udah beda. Jadi, keduanya memiliki tekstur yang lembut. Nah, bedanya untuk yang silikon, itu yang ini, lebih halus dan memberikan usapan yang lebih senyap ketika digunakan. Bisa dilihat dari bentuk dan strukturnya sendiri, wiper flex memiliki fleksibilitas yang baik. Jadi untuk berbagai macam tipe jendela, jendela utama di sebelah depan, baik itu rata maupun sedikit melengkung, wiper flex ini dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Selain itu juga bisa dilihat memiliki bentuk yang lebih aerodinamis seperti ini, bisa dilihat bentuknya seperti spoiler pada mobil bagian belakang. Bedanya ini adalah wiper. Nah, sekarang kita coba untuk memasangkan wiper tipe flex. Yuk kita coba. Lalu untuk memasang wiper flex dari Oto Project ini, pertama-tama harus menekan kedua bagian ini, satu di sini, satu di sini. Ditekan, lalu dapat ditarik dengan mudah. Masukkan bagian tongkatnya ke dalam sini, seperti ini. Lalu pengaitnya kita masukkan ke bagian dalam. Seperti ini, sampai mentok. Terdengar sedikit bunyi klik, lalu kita tutup kembali. Dan bunyi klik lagi pada saat menutup bagian ini. Dan sudah selesai. Menggunakan wiper flex, kaca akan terlihat bersih dari kotoran yang menempel pada kaca depan. Hanya dari beberapa kali sapuan saja. Dan apabila menggunakan wiper flex silikon, sapuan dengan air akan lebih senyap dan tidak terdengar dari dalam. Berikut adalah cara melepaskan wiper flex. Yang pertama, kita tekan terlebih dahulu bagian tengahnya, sambil kita angkat panel penutup atasnya, lalu wiper kita dorong ke bawah, lalu tarik ke atas. Dan wiper sudah terlepas. Terima kasih sudah menonton.